Lalu Mirsa, apa keterkaitan Hasto dan juga bagaimana jalannya pemeriksaan Hasyim? Kita sudah bergabung dengan Luis Ayu langsung dari gedung KPK Jakarta. Baik, Luis, apa hasil pemeriksaan terhadap Hasto pagi hari ini? Ya baik, Deta, Wilson dan juga pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, penyidik KPK, maksud kami Hasto hadir memenuhi panggilan penyidik KPK, di mana tadi ia datang untuk menjadi saksi terkait dengan kasus dugaan suap Wahyu Setiawan. Pemanggilan Hasto juga ke Komisi Pemberantasan Korupsi tentunya untuk mengklarifikasi adanya isu dugaan keterlibatannya dalam kasus tersebut. Di mana Hasto tiba tadi sekitar pukul 9 lewat waktu Indonesia bagian Barat, ia tidak berbicara banyak, hanya saja ia mengatakan kepada awak media kehadirannya datang untuk memenuhi panggilan penyidik panggilan KPK untuk memenuhi undangan penyidik KPK, begitu maksud kami. Nantinya ia akan memberikan keterangan pers lebih jelas lagi usai dilakukannya pemeriksaan. Hasto juga menegaskan bahwa dirinya siap memberikan keterangan sebaik-baiknya kepada penyidik. Selain Hasto juga hadir pula tadi ada komisioner KPU Evi Novida dan juga komisioner KPU Hasyim yang hadir memenuhi panggilan penyidik untuk dilakukannya pemeriksaan berkaitan dengan tersangka Saiful, pihak dari pemberi suap. Dan sampai dengan saat ini kami akan terus menunggu bagaimana jalannya prosesi pemeriksaan, di mana nantinya Hasto mengatakan akan memberikan keterangan resmi kepada awak media terkait dengan hasil pemeriksaan yang akan dilakukan yang usai dilakukan hari ini. Untuk sementara demikian, Deta.